saja saya sampaikan bahwa dari Satsabara Polres Tuban melaksanakan rangkaian pengamanan Natal, yaitu giat steril gereja di wilayah Kota Tuban, yang intinya adalah merupakan kegiatan deteksi dini dengan cara melaksanakan pemeriksaan di area gereja, kemudian di dalam gereja, dengan sasaran bila mana ditemukan barang-barang yang berbahaya atau barang-barang yang terkait dengan bahan peledak. Gitu. Untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 24 Desember, mulai tadi titik pertama di Gereja Kristen Jawa di Jalan Basuki Rahmat, kemudian di Gereja Katolik Santo Petrus Jalan Panglima Sudirman, dan yang terakhir ini adalah di Gereja Kristen Indonesia Jalan Yosudarso. Untuk personil yang dikerahkan, satu unit, ya, unit steril dari Satsabara Polres Tuban berjumlah 10 personil. Semuanya dari Sabara, sudah kita bekali keterampilan dan pengetahuan tentang kegiatan steril untuk melaksanakan tugas pemeriksaan di tiap-tiap gereja. Untuk pengamanan gereja, sesuai dengan surat perintah dari Bapop, yaitu sekitar kurang lebih 100 personil, yaitu di backup oleh personil Polres Tuban dibantu instansi terkait, yaitu dari Kodim maupun dari Satpol PP serta Disub. Untuk sementara nihil Pak Kanit ya. Siap. Untuk sementara di 3 titik nihil ya. Kita berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di lingkungan gereja aman, kondusif, sehingga saudara kita umat Kristiani bisa menjalankan ibadah dengan tenang dan aman. Gitu.